diawali dengan nge-gym. Jadi pertama-tama datang itu biasanya aku taruh barang-barang aku di locker sama ikat rambut dulu. Nah, kalau udah gini, udah siap buat nge-gym. Jadi aku baru selesai nge-gym, terus aku mandi, terus ini aku lagi ngeringin rambut. Ini setengah basah, aku sisir, aku suka nyisir rambut aku lagi setengah basah, guys. Sekarang itu jam 11, ntar jam 12 aku ada sangpan, aku kerja sampai gak tahu nanti jam berapa. Oke, finally, ini kerjaan pertama aku udah selesai. Dan waktunya sekarang cari makan. Biasanya aku makan di sini juga. Ini aku ada pesen bibimbap, harganya lumayan mahal sih. Sekitar 160-an NT atau 80.000 gitu. Tapi ya, gak apa-apa lah, aku ngerasa aku deserve karena udah kerja keras. Banyak banget sayurnya. Oke, sekarang siap-siap untuk part-time job kedua alias night shift aku. Ini aku kerja dari jam 5 sore sampai tutup tokonya. Kalau aku lagi kerja, aku emang gak bisa video-video gitu, guys, karena emang gak boleh ya. Siapan part 2. Udah gak ada orang sama sekali. Dan ini pulang naik bus lagi. Akhirnya sampai juga di kos-kosan. Ini penampilan udah gak karu-karuan banget ya. Pasan tadi udah cakep-cakep, dandan-dandan gitu. Gak apa-apa kok kelihatan kerja kerasnya. Mandi-mandi biar cepet bisa istirahat dan tidur. Dan bersih, karena ini udah jelek banget. Oke, guys, aku udah mandi. Ini sekarang aku mau skincare-an. Kalau malam-malam aku cuma pakai moisturizer doang. Ini udah mau habis nih. Jadi gitu, guys, kesibukan aku hari ini sebagai orang yang double part-time job. Kalau ditanya rasanya gimana sih, capek sih pasti ya, itu pasti capek. Tapi kayak aku tuh seneng kalau aku tuh capek. Capeknya kan yang menghasilkan gitu ya, bukan capek yang tidak menghasilkan. Tapi jadinya setelah aku double part-time job ini, aku benar-benar nggak ada libur, guys. Aku 7 hari tuh semuanya tuh benar-benar ada kerja gitu loh, kayak kadang bisa dua tempat kayak tadi sehari, kadang salah satu dari mereka, tapi bener-bener 7-7-nya aku kerja. Kalau ditanya kenapa kok pilih double part-time job, kenapa kok nggak di satu tempat tapi kayak full-time aja, karena di tempat lama aku itu emang aku dikasihnya nggak sebanyak itu. Terus habis itu aku merasa kayak masih bisa nih kayaknya kalau aku mau nambah part-time job lain gitu. Sebenarnya di tempat kerja lama aku tuh udah lumayan banyak sih dikasihnya, itu kayak 5 hari sampai 6 hari aku kerja. Cuma kalau misalnya weekday itu cuma dipakai malam doang. Sedangkan
pagi-paginya aku tuh kayak kosong gitu, aku nggak tahu mau ngapain, jadi kayak aku nambah kerja aja gitu. Dan ternyata emang bisa di tempat kerja baru aku tuh buat nambah kerja yang paginya doang gitu. Oke guys, sekian dari video aku kali ini. Makasih semuanya yang udah nonton. Bye-bye, see you guys on my next video.